Wow, iya, bersama kami saya Fahmi dan saya Ahmad. Kami berdua dari Esmod. Matlamudah. Iya, kami di sini akan menjelaskan ya betapa indahnya balong ini. Balong ini. Ya. Karena hanya balong ini yang terdapat ikan-ikan yang mana mereka bisa berenang dengan enaknya. Saking nyamannya ini balong, kura-kura sampai diam tidak bergerak. Kura-kura pewe di sana tidak mau bergerak. Padahal kalau saya pasti sing-sireman. Sing-sireman asli ya. Kesemutan bahasa Arab. Makanya oleh karena itu sangat penting untuk kita menjaga alam. Ya betul. Karena alam itu adalah tempat yang sangat nyaman. Iya. Lebih dari hotel bintang 5. Iya. Bahkan monyet juga gak mau pindah. Monyet juga seperti siapa? Iya. Kita lihat sebelah sana ya. Apabila dilihat ini seperti biasa, tapi kalau Anda merasakan seperti ini langsung, wah suasana ini dingin-dingin gimana gitu. Iya kan? kayak AC gitu. Dingin-dingin kayak dia ke aku. Ya seperti itu ya, kan menyakitkan ya. Iya. Saya akan, kalau kalian tidak percaya, kami akan menunjukkan bagaimana hasil alam yang tidak kalian jaga ya. Ya, jadi seperti ini ya kondisi ini. Terdengar ada suara-suara. Kenapa ketawa? Kamu menangis? Ya. Adek, kenapa nangis? Ya karena ini tidak bisa dijaga oleh mereka, sehingga apa yang terjadi kayak kopi. Aku gak suka kopi. Oh iya, aku kan sukanya susu ya. Iya, karena aku sukanya kamu. Ya, jadi seperti ini kondisi alam yang tidak dijaga ini sangat sangat menyedihkan. Bisa dilihat sebelah sana. Di sana ini adalah tumpukan sampah. Ya. Ya, inilah suasananya. Sangat menyedihkan, bukan? Jika kita tidak bisa menjaga, maka inilah yang akan terjadi. Amin. Apa yang akan terjadi ke depannya? Mungkin anak cucu kita akan merasa kesedihan dengan apa yang telah terjadi dengan kondisi ini. Tapi kita selaku pemuda-pemudi harus benar-benar bisa menjaga ini semua lebih baik. Walaupun hanya 100 tahun. Mulai dari sekarang kita jaga lingkungan kita. Stop. Kalau pencil, jadi kalian stop ya, jangan buang sampah sembarangan. Iya. Mungkin ini nasihat dari kamu. Karena Tuhan kita pernah berbicara. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang akan kau dustakan? Maka dari itu, selama kita masih mendapatkan nikmat, kebaikan, keindahan dari alam, maka kita harus jaga dengan baik. Dan kita selaku pemuda, khususnya kita anak pramuka, kita harus benar-benar bisa menjaga alam. Salam pramuka!